Oke, teman-teman, selamat datang di channel ini. Jadi di video ini kita akan membahas lagi chord gampang atau kunci gampang dari lagu rohani yang berjudul Ku Bersyukur. Jadi ini merupakan lagu dari Symphony Worship. Jadi saya akan memberikan chord gampang atau kunci gampang bagi teman-teman sekalian. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan notifikasi loncengnya. Saya tunggu 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Mari kita lihat kunci-kunci gampang dari lagu ini. Let's check. Oke, teman-teman, jadi kita langsung masuk ke bagian verse-nya. Jadi di bagian verse ini terdapat pengulangan dua kali dengan kunci yang sama. Jadi kita masuk dengan nada dasar C. Baru kita masuk ke kuncinya. Kuncinya ada C, ada F, ada G. Baru kita mundur ke F lagi. Baru kita ke C, baru kita ke A minor, baru kita ke D minor, baru kita ke F, baru kita ke G. Nah, kunci ini sama dipakai selama pengulangan dua kali di bagian verse ini. Jadi mari kita praktekkan. C, 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 F, F, G, G, G. Ya, itu merupakan kunci dari verse bagian pertama. Sama juga dengan memegang kunci ini, kita masukkan verse sebagai bait keduanya. Sama juga dengan kunci ini, ada C, F, G, F lagi, C, A minor, D minor, F, G, C. Itu merupakan bagian verse. Jadi setelah verse ada ref. Jadi kunci ref. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian ref. Jadi di ref ini kuncinya ada C, baru ada A minor, baru ada F, baru kita balik ke C, baru kita ke D minor, baru kita ke G, baru kembali ke C. Jadi dalam ref ini sama seperti verse tadi, terjadi pengulangan dua kali. Baru setelah ref ada bridge sebanyak dua kali. Jadi bridge-nya saya akan kasih tahu setelah ref ini. Jadi mari kita praktekkan bagian ref-nya. C C C C C C C C C A minor C A minor F F F F F F C C J J J A minor A minor A F F F F F F J D minor G J. Iya teman-teman, jadi lagunya cukup tinggi ya. Jadi maafkan jika suara saya kurang enak, tapi tidak apa-apa, saya akan berlatih lagi vokal saya. Jadi yang penting kita sudah tahu kunci ref-nya. Jadi setelah ref ini ada bagian bridge. Bridge-nya sebanyak dua kali. Jadi kuncinya seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke bagian bridge. Jadi bagian bridge ini terdapat dua kali. Jadi bridge pertama terjadi pengulangan dua kali, dan bridge kedua terjadi pengulangan dua kali juga. Jadi kita masuk kepada bridge pertama dulu. Jadi kunci bridge pertama ada F, baru kita ke D minor, baru kita ke C, baru ke A minor. Begitu juga putaran kedua dari bridge pertama ini. Jadi mari kita praktekkan. F F F F F F F D minor D minor C C C
C, A, Mi, No. F, 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 D, Mi, No, D, Mi, No, C, C, A, Mi, No. Ya, itu merupakan bridge bagian pertama. Jadi setelah ini ada bridge bagian kedua yang tidak berbeda jauh, cuman terdapat sekitar 4 kunci di situ ya. Baru setiap bridge kedua ini baru balik ke awal. Jadi seperti itu aja lagunya. Jadi mari kita langsung ke bridge kedua. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke bridge kedua. Jadi di bridge kedua ada 4 kunci, yaitu ada F, baru kita masuk ke G, baru kita ke A minor, baru kita kembali ke C. Nah di putaran kedua agak sedikit ada tambahan, yaitu F, baru ke G, baru ke A minor, baru kita langsung ke F, baru ke G. Nah seperti itu kunci dari bridge kedua. Jadi mari kita praktekkan. F, 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 G, 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 A minor, A minor, A minor, C. Jadi yang tadi dari A minor kita ke C, sedangkan bridge kedua putaran kedua kita dari A minor baru ke F, G, baru ke C. Ya, itu merupakan bridge kedua. Jadi seperti itu lagu dari Ku Bersyukur dari Symphony Worship. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan saksikan video saya selanjutnya tentang lagu-lagu, kunci-kunci gampang dari lagu-lagu rohani. Oke, terima kasih. Stay tune next video.